sudah datang ke channel aku. Kenalin, nama aku Bella. Buat teman-teman yang udah subscribe aku dan udah sering nonton video aku, terima kasih ya guys ya. Jadi hari ini kita bakalan unboxing my new designer bag. Jadi buat teman-teman yang ngikutin aku dari dulu, kalian tahu banget kalau aku itu suka banget tas dan koleksi beberapa tas. Jadi kita langsung aja ke paketnya. Tada! Ini adalah paket baru aku. Ini dari Teddy Black New York. Jadi ini tuh super duper rapi banget package-nya. Kita langsung open ya guys. Tada! Ini dia dalamnya. Jadi di sini kita dapat invoice-nya gitu. Kemudian ini ada brosurnya guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Teddy Black ini adalah desainer handbag dari New York yang mana mereka itu made in Italy dan memang kulit asli. Jadi di brosurnya ini kalian bisa lihat ini ada tipe-tipe tasnya gitu, banyak banget. Mereka itu setiap bulan selalu bikin desain-desain tas baru. Semuanya dibuat jadi kayak masterpiece-nya gitu. Jadi di video ini kita bakalan nge-unboxing sekaligus nge-review sedikit tentang tas ini. Namanya adalah Bella Satchel. Jadi bukan karena namanya Bella terus aku ikut-ikutan milih karena namanya sama-sama Bella, enggak gitu guys. Tapi aku senang banget sama tas ini dan menurut aku ini tuh udah jadi perfect banget untuk aku yang senang bawa barang yang cukup banyak. Jadi kalian udah gak sabar sama seperti aku, kita langsung buka aja ya guys. Jadi ini dia guys paketnya, ini benar-benar diplastikin. Setelah itu ada bubble wrap-nya juga, terus dust bag-nya juga. Pokoknya super duper safety banget. Ini kalian lihat dari dust bag-nya aja kita bisa tahu ini adalah luxury handbag. 1, 2, 3. OMG, cakep banget guys. Super duper. Ini aku mau review langsung ke kalian. Baunya waktu kalian buka dari dust bag bener-bener bau kulit asli. Ini kalian bisa lihat kulitnya bener-bener keren banget. Bener-bener sama dengan tas-tas luxury lainnya. Jadi kalian bisa lihat di sini Teddy Black New York. Ini aku pesen tasnya, tipenya adalah Bella Satchel yang ukurannya 12. Parah banget sih kerennya. Dan kita langsung masuk ke dalamnya aja ya. Bye. Jadi kalian bisa lihat di dalamnya ini bahannya adalah sweat yang lembut banget. Walaupun Teddy Black ini ngirimin aku, tapi aku benar-benar nge-reviewnya secara jujur ya teman-teman. Ini punya dua tali guys. Jadi tali yang ini sama tali panjangnya. Ini aku liatin ke kalian detail tali panjangnya. Jadi tali panjangnya itu juga bisa di-adjust nih. Pokoknya detailnya benar-benar luxury banget, rapi banget sih menurut aku mereka. Dan tipe tas Bella Satchel ini ada banyak banget warnanya guys. Dan warnanya tuh cute-cute dan lucu-lucu banget, mulai dari blue, baby pink, merah, pokoknya banyak banget. Tapi aku pilih tas ini dengan warna itu karena aku pikir warnanya ini tuh jarang gitu loh. Warnanya bisa kayak abu-abu, bisa juga kayak coklat-coklat gitu. Pokoknya jarang banget warnanya, makanya aku pilih yang warna ini. Ini tuh bisa muat banyak banget buat teman-teman yang senang traveling atau tasnya berisi banyak banget barang. Ini tuh cocok banget buat kalian. Di tengah ini tuh gak ada skat, tapi ada resleting 2 di pinggir-pinggirnya guys. Happy banget, jadi bisa ditaruh banyak hal. Dalamnya aku benar-benar suka banget. Menurut aku ini cocok banget untuk aku traveling, jalan-jalan, atau juga buat acara formal gitu. Dan jahitan mereka itu super duper rapi. Yang bikin aku amazing adalah kualitas mereka itu setara banget sama luxury handbag lainnya. Tapi harga yang mereka patok itu super duper murah. Karena mereka ini ngebuang biaya untuk labeling luxury handbag gitu loh guys. Jadi buat teman-teman yang tahu banget, ada tas-tas lain mereka itu bayar untuk biaya beratnya mereka. Sedangkan Teddy Black ngebuang itu semua agar tasnya mereka itu masih bisa dijangkau. Dan ini 100% dari kulit asli dan juga dibuat di pabrik di Italia yang sama dengan tas luxury lainnya. Pokoknya keren banget sih menurut aku. Buat teman-teman yang kemarin pernah request ke aku untuk review ataupun ngehaul tas-tas yang masih terjangkau, ini yang patut kalian beli. Karena ini harganya sama banget kayak merek-merek di luar sana yang mereka itu bahannya adalah sintetis tapi dipatok dengan harga yang sama-sama seperti Teddy Black ini. Jadi buat teman-teman subscriber aku yang tertarik sama tas ini, mereka weekend ini lagi ngadain
ngadain sale besar-besaran. Kalian bisa langsung cek webnya, klik aja link di description box aku. Dan kalian juga bisa dapat ekstra 20% discount off dengan kode vouchernya aku, yaitu TBBELLA20. Pokoknya keren nih, salah satu tas impian aku. Terima kasih Teddy Black yang udah ngirimin tas ini untuk aku review ke teman-teman sekalian. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, terus kalian share ke teman-teman kalian. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe aku, kalian subscribe aku ya guys, klik tombol subscribe-nya, bantu aku untuk ngebangun channel ini jadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan jadilah teman aku di Instagram aku di sini, di Bella Indasari, supaya kita jadi lebih dekat. See you on my next video. Bye bye.